puasa nih, kita tuh harus banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyakin pahala. Salah satunya ya ngasih makan orang yang sedang berpuasa, disuguhin makan. Itu pahalanya gede banget, itu pahalanya itu sama kayak orang puasa itu deh. Ngomong-ngomong, abang mau ke warung ini, mau ada pesanan tadi. Abang duluan ya. Iya. Assalamualaikum. Oh, gitu ya. Kalau ngasih makanan orang lagi puasa tuh dapat pahalanya banyak. Oh. Jamu kan? Makan ya di rumah dia kira-kira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang jamurnya ada? Gak ada, tadi keluar. Oh, lama gak ya? Gak bakal lama, masuk aja dulu. Oh, ya udah deh. Abang puasa gak? Puasa? Emang kenapa, Bir? Oke, kebetulan nih. Kebetulan? Hah? Lah, saya kan puasa. Lah, kan ngasih orang makan puasa tambah pahala. Kata siapa? Kata Bang Jamur. Hah? Wah, berarti ajaran Bang Jamur nggak bener ini berarti kalau begini. Masa orang puasa dikasih makan? Assalamualaikum. Ada tamu nih. Udah lama? Lumayan. Aduh. Lah ini ada makanan sama kopi nih. Iya nih, tadi dikasih sama Pira. Padahal saya lagi puasa. Lah, gimana sih, Pir? Kok dikasih makanan sama kopi orang puasa? Katanya dapat pahala. Bukan gitu, Pir. Maksud abang tuh gini. Kalau orang mau buka puasa terus kita kasih makan, itu pahalanya gede, bukan orang puasa disuruh makan, Pir. Kamu salah kalau gitu. Hey!